Belasan warga di Kota Kediri, Jawa Timur mengusir pelaku praktik penambangan pasir di Sungai Berantas. Hal tersebut dilakukan lantaran penambangan pasir dinilai merusak lingkungan serta menggerus bantaran dan talut sungai. Dengan menggunakan kayu, belasan warga Kelurahan Gampel, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur melempari perahu pencari pasir di Sungai Berantas. Aksi yang dilakukan warga agar para penambang pasir segera meninggalkan lokasi dengan adanya penambang pasir di Sungai Berantas dapat merusak lingkungan serta merusak bantaran laut dan talut sungai. Menurut warga setempat, dalam sehari setiap perahu dapat mengeruk pasir hingga 4 kali. Sementara jumlah perahu mencapai 8 unit sehingga dikhawatirkan akan merusak lingkungan. Sebelum melakukan aksi tersebut, warga telah berulang kali memperingatkan, namun tak diindahkan. Bahkan penambang pasir tersebut terus berulang. Sungai Kedak tergerus dengan adanya pencarian pasir. Ya, sekitar 8-7 perahu yang mencari pasir di Sungai Berantas ini. Usai perahu-perahu menggeruk pasir tersebut pergi, selanjutnya sejumlah warga terjun ke sungai untuk mengamankan alat-alat yang digunakan untuk menambang pasir, dan warga juga berhasil mengamankan bambu yang digunakan untuk menambatkan perahu. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan.